Setakat ni saya yang bagi komen untuk sebarang pergerakan untuk ambil sesuatu lah, macam untuk move ke, untuk ambush dan sebagainya. Nama saya Safa. IGN saya SHH Bunny dan saya sebagai ketua pasukan lah dalam pasukan saya. Sebenarnya pada asalnya kami ni dalam satu clan Sarawak Head Hunter. Dalam Sarawak Head Hunter ni kami dibahagikan kepada beberapa tim. Salah satunya Sarawak Head Hunter Star. Itu yang kami pendekkan nama jadi SHH Star. So leader kami iaitu SHH Toge, dia yang lantik untuk macam okey, dia ambil macam saya, dia ambil Bunny, Karma, Kuntau, Ghost sebagai satu kumpulan. Sebab dia dah cadangkan ini jadikan satu kumpulan. So, apa sebarang game yang berkaitan, okey, SS Star, go. Okey, SS Star, masuk. Macam tu. Look at that Bunny going in after that. And Bunny will clean up everything with the AKM. But now, he's going top, he's gonna find another one. Not expecting someone to come in that direction. Kita masa menyerang, kita ada ikut situasi. Kita tengok situasi tu, kalau kita perlu ambush, kita ambush. Kalau kita perlu camping, kita camping. Kalau kita perlu lari untuk circle, kita lari untuk circle. Bergantung pada situasi yang terjadi dan jarak kita dengan circle. Kalau andai kata ada orang kat rumah, kita rasa kita yakin untuk kita ambush, kita rush rumah tu. So kita carry on lah untuk rush. But he's not gonna get the kill. He only got one shot land, but it's not much damage. But he's gonna go for more, and he will get the knock and also the kill. Yep. Easy peasy for Karma. Then Karma, you're gonna see another one on top. But all his friends is coming out at the doorstep as well. Smoke thrown. Everybody go in, and Bunny will get another kill right here. The first game ni kita tengok cara permainan setiap pasukan. Kita tengok cara permainan. Okay, rasanya next ni kita boleh agresif. So kita agresif lah macam tu. Tapi kita kena ada perbincangan dengan anggota lain lah, dengan player lain. Kita kena tanya lah pendapat diorang. Adakah setuju? Setuju kita on. Tak setuju, tak payah on lah.